Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua karunia yang begitu besar, nikmat yang begitu besar, khususnya nikmat iman dan Islam kepada kita semua dan kepada orang-orang yang kita cintai, pasangan-pasangan kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, semuanya diberikan kesehatan yang optimal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan nikmat Islam adalah satu karunia atau nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat inilah yang kemudian menggerakkan kita untuk hadir di tempat ini. Sekali lagi, bahwa nikmat iman dan Islam inilah yang menggerakkan kita untuk hadir di tempat yang mulia ini. Kalau nikmat sehat saja, saya kira di luar sana banyak orang yang sehat. Bahkan tetangga masjid ini, alhamdulillah, semuanya rata-rata sehat walafiat. Tapi mereka yang hadir di masjid ini adalah orang yang diberikan nikmat iman dan Islam. Diberikan nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena nikmat hidayah, bukan karena nikmat iman dan Islam, walaupun sehat, walaupun bugar, uang banyak, tidak akan bisa hadir di masjid ini. Iya. Dan yang membuat kita kemudian kurang mendapatkan hidayah, kekuatan, iman dan Islam ini adalah efek daripada dosa yang kita lakukan. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka akan semakin menutupi iman kita. Semakin banyak dosa yang kita lakukan akan semakin menutupi hidayah kita, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah kemudian yang menghalangi kita untuk merasakan manisnya iman, manisnya Islam yang Allah berikan kepada kita ini. Karena dua kecenderungan sifat memang ini diberikan kepada kita. Fujuraha wa taqwaha. Dua karakter ini diberikan kepada setiap manusia. Kecenderungan untuk melakukan dosa dan kecenderungan untuk melakukan kebaikan. Kedua-duanya Allah berikan. Ada orang yang lebih cenderung untuk fujur, untuk melakukan kegiatan yang maksiat. Karena memang peluangnya ada. Sehingga menutupi pintu untuk mendapatkan kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Ada orang yang berusaha untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksakan diri, berusaha dengan maksimal sehingga tidak ada peluang untuk melakukan hal-hal yang fujur, kemaksiatan dan dosa. Jemaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saudara-saudara kita dari BMB, Baker Muslim Bulukumba, kemarin meminta untuk melakukan pengajian di tempat kita ini, ya, di Ubay bin Ka'ab. Satu kehormatan, ya. Tetapi sekalian katanya, ya, diisi juga oleh orang Ubay bin Ka'abnya sekalian. Ya. Saya bilang insya Allah. Tetapi kurang tersosialisasikan kepada jemaah, sehingga mungkin banyak jemaah kita yang tidak tahu. Tapi Allah kulihal, saudara-saudara kita, saudara-saudaraku dari komunitas BMB, Masya Allah, yang melakukan gerakan-gerakan dakwah yang luar biasa, sebentar lagi masjidnya akan jadi, ya, masih pembangunan saja masjidnya, Masya Allah, sudah cukup dananya.
masih kurang. Insyaallah nanti Allah yang tambahkan. Nanti Allah gerakkan. Nanti Allah gerakkan hati-hati orang yang baik. Insyaallah. Tadi judulnya diberikan optimalisasi atau bagaimana kita melihat atau mengoptimalkan kegiatan kita di 10 Dzulhijjah. Sebenarnya materi ini sudah banyak dibahas oleh guru-guru kita. Saya juga sudah pernah menyinggung hal ini kepada jamaah kita. Kemarin Ustaz Iqbal juga sempat menyinggung ini. Ya. Tetapi tidak apa-apa. Ya, kita sambil sama-sama belajar, sama-sama mengingat kembali apa yang telah disampaikan sebelumnya, baik yang disampaikan oleh Ustaz Iqbal yang kemarin, maupun mungkin yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Saya kira kita sudah tahu semua bahwa 10 Dzulhijjah adalah satu hari-hari yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada 10 hari mulia semulia bulan Dzulhijjah, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sepanjang tahun adalah amalan di 10 awal dari Dzulhijjah. Ya. Sahabat bertanya, walaupun orang yang berjihad ya Rasulullah? Ya, Rasulullah menjawab, "Ya, walaupun orang yang berjihad berperang di jalan Allah, orang yang melakukan amal saleh di bulan 10 hari terakhir pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah. Kecuali kata Rasulullah, orang itu pergi berperang, kemudian dia membawa semua hartanya, ya, kemudian dia syahid dan tidak ada kembali lagi hartanya itu ke rumahnya untuk keluarganya, maka itu jauh lebih mulia ketimbang amal-amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah." Hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ketika sudah masuk 10 Dzulhijjah dan menyampaikan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hari ini sampai 10 hari ke depan, yaitu 10 awal Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah. Itu riwayat yang lain. Khususnya 9 Dzulhijjah ketika orang melakukan wukuf di Arafah, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di hari itu. Agar kita juga mendapatkan pahala yang sama yang orang lakukan yang sedang wukuf di Arafah, insyaallah. Jemaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada amalan-amalan saleh yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah itu, saya kira kita sudah paham apa-apa saja yang mesti diamalkan. Terkhusus ibadah mahdhah, ya. Ibadah khas, salat, puasa, ya. Bersedekah, ya. Salat sunnah, berzikir, banyak zikir, ya. Berdoa, ya. Seperti itu. Ya, di samping itu juga tidak kalah pentingnya untuk melakukan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan baik lainnya yang dilipat gandakan pahalanya dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti membantu orang lain, ya. Mengeluarkan sedekah, infak, ya, dan lain sebagainya. Memberikan makan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Semuanya itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bahwa amal-amal saleh ini dioptimalkan di bulan-bulan 10 Dzulhijjah. Jemaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin saya tekankan pada setiap amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah yang beriman, bahwa tujuan dari setiap amal saleh yang kita lakukan ini adalah untuk melembutkan hati. Untuk melembutkan hati, untuk amal hati. Maka kalau ada orang rajin ibadah, banyak amalnya, kelihatannya, tetapi hatinya keras, hatinya tidak lembut, maka ada yang salah dari amalan ibadahnya. Ada yang salah dari amal ibadahnya.
Hati yang lembut akan melahirkan sifat karakter akhlak yang mulia. Iya. Hati yang lembut akan melahirkan karakter yang lembut, akan melahirkan akhlak yang mulia. Semakin banyak amal kita, semakin banyak pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, semakin melembutkan hati kita. Dan akan semakin membuat karakter dan akhlak kita semakin baik. Iya. Karena pada hakikat ibadah atau amal saleh yang kita lakukan itu bagian daripada sifat atau amalan yang mengurangi setiap dosa yang kita lakukan. Iya. Setiap dosa yang kita lakukan akan terkikis. Iya. Dari setiap amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Kalau banyak amalannya, maka dosanya banyak terhapus. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Bahwa setiap perbuatan jelek itu tutupilah dengan perbuatan baik. Ya. Agar perbuatan jelek itu terhapus. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Artinya apa? Ketika seseorang melakukan kejahatan, kemudian menutupi kejahatan-kejahatan itu dengan kebaikan-kebaikan, maka akan memperbaiki akhlaknya. Wa khaliqin nas. Ya. Hadis itu melanjutkan bahwa bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Itu dalil, itu hadis yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap amalan atau amal ibadah, amal saleh yang kita lakukan pada hakikatnya tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak kita. Iya. Ada satu kisah, iya. Seorang wanita salehah, disebutnya salehah karena banyak ibadahnya. Iya. Indikator kesalehan itu seringkali dilihat banyak ibadah. Panjang ibadahnya, banyak zikirnya, ya, bangun tengah malam, salat malam. Ya, dianggaplah dia salehah, wanita itu. Kemudian ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada tetanggaku di sana wanita salehah." Ya. Disebut salehah karena itu tadi, banyak ibadahnya. Tetangga saya ini wanita saleha, tetapi ada satu masalahnya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, apa itu? Masalahnya adalah lisannya itu sering mengganggu tetangganya. Iya. Perkataannya itu tidak lembut. Sering menyindir, sering menyakiti tetangganya. Maka apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Wanita itu di neraka. Wanita itu di neraka. Sehingga kalau ada orang banyak salatnya, panjang sujudnya, tapi lisannya selalu menyakiti orang lain, itu dianggap bahwa ibadahnya itu tidak memberikan pengaruh pada amalannya. Tidak memberikan efek kepada hatinya untuk menjadi lembut. Tidak menjadikan amalannya untuk menjadi melahirkan karakter pribadi yang saleh dan akhlak yang mulia. Iya. Karena pada hakikat semua amalan ibadah yang kita lakukan, sekali lagi, apakah itu ilmu yang kita pelajari, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir dan lain sebagainya, termasuk ditambah amalan-amalan yang kita lakukan, tujuan akhirnya adalah bagaimana kita berakhlak. Bagaimana kita berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Iya, istilahnya yang biasa kita dengar, hablum minallah hablum minan nas. Iya. Hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Iya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sabdakan, innama buistu liutammima makarimal akhlak.
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ya, untuk menyempurnakan akhlak. Memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlak. Kita tidak usah bagaimana melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kalau kita mau merujuk pada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan banyak hal-hal yang tidak belum bisa atau tidak terbiasa diterima oleh akal kita. Iya. Atau tidak lazim. Iya, tidak lazim dilakukan apalagi di akhir zaman ini. Iya. Dan itulah kemudian banyak orang masuk Islam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hidayah karena melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata-mata kebenaran-kebenaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Iya. Sahabat terdekat Rasulullah namanya Abu Bakar As-Siddiq, iya, yang tahu persis dan mengenal betul sifat dan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang-orang Yahudi yang mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, ya, yang terkesan itu cerita dongeng, ya, perjalanan satu malam Rasulullah dari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ya. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan sampai langit ketujuh untuk mendapatkan perintah salat. Ya. Dan setiap langit-langit itu Rasulullah ketemu dengan para nabi-nabi yang lain. Ya. Ada Nabi Ishak dan langit yang ketujuh. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Seperti itu. Dan begitulah seterusnya. Kemudian Rasulullah kembali lagi ke Masjidil Haram. Itu terjadi pada waktu yang sangat singkat, satu malam. Orang-orang tidak ada percaya. Orang-orang tidak ada percaya, tidak masuk di akal. Ya. Perjalanan dari sini saja ke mana? Ke Mekah, satu malam tidak bisa. Ya. Kalau normal ya, kita naik pesawat yang biasa pergi. Ya. Paling tidak 9 jam, belum lagi perjalanan naik kendaraannya, ya, dan lain sebagainya. Nah ini ke langit, ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu, ya, perjalanan darat, kemudian udaranya ke langit pertama, langit kedua, dan sampai langit ketujuh, masya Allah, tidak mungkin, ya, mustahil. Kemudian itu diejek, dibuat lelucon oleh orang-orang Yahudi, ya, sehingga sahabat pun mulai ada yang setengah-setengah mempercayai betulkah itu, ya. Sehingga ada sahabat yang menuju kepada orang yang terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya, orang yang sangat jujur, Abu Bakar As-Siddiq, sehingga berinisiatif untuk bertanya itu kepada Rasulullah, bertanya itu kepada Abu Bakar. Ada cerita bahwa itu sahabatmu, ya, Muhammad melakukan perjalanan begini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian katanya ke langit satu, langit dua, ke langit sampai ke langit tujuh dan kembali, dan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat, hanya satu malam. Bagaimana menurutmu? Kata Abu Bakar, siapa yang bilang? Bilang itu sahabatmu Muhammad. Maka apa kata Abu Bakar Siddiq? Kalau Rasulullah Muhammad yang menceritakan, Muhammad yang bilang, maka saya percaya. Maka saya percaya. Iya. Seorang yang terdekatnya langsung mengatakan demikian. Kenapa? Karena mengenal betul karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah tidak pernah bohong. Rasulullah tidak pernah cerita-cerita yang tidak masuk akal. Iya, dalam artian tidak terjadi. Kalaupun itu tidak masuk akal, tapi itu terjadi, kebenarannya ada. Kalau Rasulullah yang mengatakan. Belum lagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang orang Yahudi, ya, yang pernah kita dengarkan kisahnya. Bagaimana setiap Rasulullah keluar dari rumah, pergi salat subuh, selalu dipasang ranjau, selalu dipasang kotoran, kadang-kadang duri, ya. Kadang-kadang tidak ada di depan rumah, dilempar lagi dari atas rumah. Kalau tidak dilempar, diludahi dan lain sebagainya.
Kira-kira Rasulullah melawan? Tidak. Iya. Rasulullah tidak membalas dengan apa yang dilakukan oleh tetangganya itu. Kalau kita mungkin sudah berbeda ya. Iya, jangankan diludahi, jangankan dilempar. Keluar dari rumah tiba-tiba ada pasang bambu saja di situ, kayu-kayu saja di situ, dan itu sengaja dilakukan oleh tetangga, bisa-bisa parang panjang bisa keluar. Iya. Ah, ini ada tetangga sembarang dia bikin. Iya. Pasang ranjau, pasang ini yang memang disengaja. Apalagi kalau sudah pasang duri, pasang kotoran di situ, waduh, itu sudah keterlaluan. Tapi Nabi tidak. Ketika ranjau itu dipasang di depan pintunya, Nabi singkirkan. Ada kotoran, tahu bahwa ini yang dilakukan oleh tetangganya seorang Yahudi, Nabi pinggirkan. Tiba-tiba keluar dan sudah terbiasa seperti itu, maka setiap Nabi mau keluar, perhatikan dulu. Jangan-jangan ada lagi napasang. Oh, ternyata tidak ada. Jalan, ternyata dari atas rumahnya dilempar. Kalau tidak dilempar, diludahi. Capek dari bawah, dari atas lagi serangannya. Sampai satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan apa-apa baik di depan rumah maupun dari atas rumahnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, mana itu seorang Yahudi yang tetanggaku itu? Kenapa ya Rasulullah? Tidak ada, kayaknya tidak ada ya. Bilang, oh lagi sakit, dia lagi sakit. Iya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah membawa makanan sedikit, buah-buahan, membawa kepada si Yahudi. Kemudian mengetuk pintunya, si orang Yahudi itu bertanya, siapa? Bilang, saya. Saya siapa? Kamu siapa? Bilang, saya tetanggamu. Tetanggaku siapa? Bilang, Muhammad. Gemetar Yahudinya. Gemetar. Apa yang dia katakan? Oh, di saat saya lemah seperti ini, kamu mau datang membalas. Kau mau datang balas dendam. Apa kata Nabi? Tidak. Saya tidak datang untuk membalas dendam. Saya mendengar dari sahabatku bahwa kamu lagi kondisi sakit. Saya membawakan sedikit makanan. Siapa tahu dengan makanan ini kamu bisa lebih sehat. Masya Allah. Kira-kira masuk matamat di akal letak cerita begini. Ada kira-kira orang di zaman sekarang melakukan itu. Ya. Tidak naganggu ki lagi. Belum tentu kalau sakit kita bawakan makanan. Apalagi kalau naganggu ki. Ya. Nah ini Nabi diganggu. Begitu si orang Yahudi ini membuka pintunya sedikit dan melihat benar Muhammad datang dan membawa sebuah sedikit makanan di tangannya, maka semakin yakinlah si orang Yahudi ini bahwa Rasulullah datang. Kemudian membukakan pintunya dan mempersilahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk rumahnya. Dan betul apa yang terjadi. Rasulullah memberikan makanan itu dan mengucapkan semoga kamu bisa lebih sehat. Apa kata Yahudi? Kembali Yahudi bergemetar. Kembali si Yahudi itu merasa salut, takjub dan tidak pernah menyaksikan manusia seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dia katakan, ya Rasulullah, wahai Muhammad. Iya, orang Yahudi mengatakan begitu ya, tidak memanggil Rasulullah. Wahai Muhammad. Iya. Baru kali ini, baru pertama kali ini saya melihat manusia sebaik kamu. Iya. Sesungguhnya saya tidak pernah melihat manusia seperti kamu. Maka saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah. Yakin bahwa ini adalah Rasul Allah karena tidak ada manusia yang seperti itu. Iya. Menurut si orang Yahudi itu yang setiap hari menyakiti Rasulullah, yang setiap hari mengganggu Rasulullah, ketika dalam kondisi dia membutuhkan bantuan, orang yang pertama membantu, orang yang pertama menolong adalah tetangganya yang disakiti itu. Maka yakinlah si orang Yahudi bahwa ini benar-benar Rasulullah, ini adalah Rasul Allah. Kemudian dia masuk ke dalam Islam dan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah akhlak. Dan buah dari setiap amalan yang kita lakukan itulah akhlak. Iya. Kita sudah mungkin 10 tahun, ya mungkin 30 tahun sampai 50 tahun sudah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah banyak mengeluarkan menginfakkan harta kita,
sudah berkunjung ke Baitullah, umrah, haji dan lain sebagainya, ya, banyak membantu masyarakat, ya. Soyokianya semua amalan itu melembutkan hati kita dan memperbaiki akhlak kita. Tidak mudah berprasangka buruk, melihat orang lain dengan mata kepala kita pun orang melakukan kejelekan, kita tidak semudah itu memvonis bahwa dia telah melakukan kejelekan. Iya, karena kadangkala kita melihat sesuatu zahirnya berbeda dengan hakikatnya, berbeda dengan hakikatnya. Iya. Contoh misalkan kita melihat orang seperti ada teman saya dulu waktu saya masih di Jakarta dan sekira jemaah kenal, iya. Tidak apa-apa saya sebut namanya karena ini daripada kebaikan. Ustaz Rahmat, yang orang Jawa yang pernah di sini, mungkin kita kenal ya. Saya sama-sama di Jakarta. Ustaz Rahmat ini, kalau kita melihat zahirnya pada waktu itu, kita langsung berprasangka buruk. Kenapa? Karena Ustaz Rahmat berada di wilayah Texas, di mana wilayah itu banyak wanita-wanita yang menunggu mangsa, ya, berdiri, ya, berpakaian seperti tidak berpakaian. Ya. Siapa tahu ada mobil mampir, mau mengasih ikut, tinggal panggil naik, gitu ya. Tinggal nego berapa biayanya, bisa dibawa, seperti itu. Ustaz Rahmat ini datang ke wilayah itu dan ada halte biasa tempat duduk-duduk. Ini saya juga tidak lihat secara langsung, beliau yang menceritakan. Tapi kalau seandainya saya melihat itu, atau orang lain melihat, bisa berprasangka buruk. Dia duduk di halte. Dia bukan di tempat tertutup, tempat terbuka, di pinggir jalan, banyak orang. Dia di halte. Kemudian sambil ngobrol sama wanita itu. Sambil ngobrol sama wanita jalan itu. Sepintas, wah, negosiasi nih. Kayaknya habis ini kemana ini? Ya kan begitu? Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Ustaz Rahmat? Ternyata Ustaz Rahmat melakukan dakwah. Ya. Walaupun Ustaz Rahmat tidak terkesan datang dengan seakan-akan langsung mau mendakwai. Datang duduk, ditanya-tanya. Berapa satu malam? Waduh. Si perempuan langsung menganggap bahwa, wah, mangsa ini. Bertanya harga masalahnya. Berapa satu malam? Dia jawab waktu itu entah berapa. Dia bilang, oh segitu ya? Bilang iya. Kalau setengah malam saja? Oh kalau setengah malam juga sekian. Ya, sampai seperti itu. Kemudian singkat cerita, Ustaz Rahmat bertanya, sebenarnya kamu ini aslinya mana? Dia ceritalah bahwa dia aslinya daerah Jawa Barat. Ya. Dia bilang, kenapa kamu kerjanya begini? Ya, apakah tidak ada kerjaan lain? Ya. Dia bilang, ya begitulah mas. Tidak ada kerjaan lain. Ya. Tidak ada kerjaan lain. Akhirnya dia bilang, kamu tidak pernah sekolah ya? Dia bilang, pernah. Bahkan saya dulu sekolah di pesantren. Waduh, sekolahnya di pesantren. Masya Allah. Dan Ustaz Rahmat bertanya, buku apa yang kamu tahu waktu di pesantren? Dia sebut buku Bulughul Maram. Dia tahu Riyadus Salihin. Dia tahu beberapa kitab hadis yang pernah dia pelajari. Masya Allah. Apa yang dilakukan oleh Ustaz Rahmat? Dia menasihati. Bahwa bukankah pelajaran-pelajaran itu dulu bertentangan dengan apa yang dia lakukan? Akhirnya wanita itu menangis. Wanita itu menangis dan mengingat semua apa yang pernah dia lakukan waktu di pondok pesantren. Dan Ustaz Rahmat terus menasehati. Sehingga pada akhirnya Ustaz Rahmat memberikan dia uang. Ya pulanglah. Pulanglah, ini uang kamu pakai. Bukan uang untuk bayar dia ya. Uang untuk dia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cerita tersebut memberikan kita pelajaran bahwa apa yang kita saksikan ketika tidak mengetahui pada hakikatnya,
maka kita akan berprasangka buruk. Iya. Melihat orang seperti itu akan membuat kita prasangka buruk. Tetapi walaupun jelas bahwa itu tidak benar, jangan dulu berprasangka buruk. Lebih baiklah melakukan tabayyun. Pertanyakan dulu. Karena jangan sampai kita yang salah. Ketika kita yang salah, maka kitalah yang berdosa. Karena kita menilai jelek orang lain. Dan sifat tabayyun ini bagian daripada akhlak. Buah daripada amalan saleh yang kita lakukan. Khususnya di 10 bulan, 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Itu yang mesti kita lakukan. Bahkan ada orang terkesan mengambil haknya orang lain. Jangan kita bahwa dia mencuri. Kenapa bilang mencuri? Saya lihat dia ambil barangnya orang. Dia ambil barangnya orang. Padahal kita tidak tahu bahwa itu barang dia titip di tempat itu. Dan ketika dia sudah selesai, pernah begitu ya. Ketika saya belanja di pasar, karena barang itu berat, karena kita masih mau keliling, belinya di tempat itu, dititip juga di situ. Dititip di dekat situ. Sehingga begitu kita sudah selesai belanja, mau ambil itu barang, tidak ada si penjual penjaga toko tersebut. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Akhirnya kita ambil, baru pergi. Kita yang melihat itu mencuri. Dia ambil barangnya orang di saat orangnya penjualnya tidak ada, mencuri. Padahal itu barang titipan. Dan banyak kejadian-kejadian yang secara zahirnya kita lihat bahwa ini tidak benar. Tetapi pada hakikatnya, kitalah yang berdosa karena kita menilai tidak baik. Dan kita tidak pernah tabayun dan tidak pernah mempertanyakan itu. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah akhlak. Inilah karakter. Akhlak itu adalah, ada satu syair. Akhlak itu ibarat akhlak itu bunga diri, indah dipandang oleh mata, setiap orang jatuh hati. Makanya santri seringkali saya sampaikan kepada mereka, percuma kita menghafal Al-Quran kalau tidak beradab, percuma kita menghafal Al-Quran kalau tidak berakhlak. Bukan artinya menghafal itu sia-sia, tetapi akan menjadi rancu, akan menjadi tidak bernilai hafalan Al-Quran ketika kita tidak berakhlak. Akhlak itu adalah lebih utama ketimbang yang lainnya. Ketimbang yang lainnya. Bahkan termasuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Ada satu pondok pesantren di Makassar. Tidak usah saya sebut pondok pesantrennya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat santri itu, kita tidak tahu kalau itu santri. Kita tidak tahu kalau itu santri. Celana Levi's. Rambutnya yang botak di sini, kemudian kayak apa di atas, kayak anak-anak pang begitu. Kalau pakai songkok, bagus kelihatannya, rapi kelihatan. Begitu dibuka, kayak anak pang rambutnya. Kadang-kadang ada yang pirang-pirang sedikit. Jadi kalau dia tidak pakai songkok, tidak tahu kita kalau dia itu santri. Tapi apa Bapak Ibu sekalian kelebihannya? Hafal Al-Quran 30 juz, Masya Allah. Hafal Al-Quran. Waktu itu saya sebagai ketua panitia MHQI, Musabaqah Hifdzul Quran Nasional yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darun Najah, Jakarta. Saya perwakilan Sulawesi Selatan sebagai ketua panitia untuk mengajak semua pondok pesantren yang punya Tahfidzul Quran untuk ikut musabaqah. Ternyata ada pondok pesantren di Makassar, mereka disuruh menghafal Al-Quran, memang arahnya bagaimana mereka juara. Mereka dilahirkan menjadi hafiz Quran untuk menjuarai setiap perlombaan. Bahkan kadang-kadang santrinya disewa di Pulau Jawa. Kadang-kadang santrinya disewa di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Tengah. Utusan dari kabupaten ini. Ambilnya dari mana? Dari Makassar. Waktu itu
Saya mendampingi Ustaz Iqbal sebagai dewan juri untuk 30 juz. Ya. Masuklah salah seorang akhwat, ya, perempuan pertama, jilbabnya kecil, pakai baju kaos, lengan panjang, pakai rok. Ya. Sederhana pakaiannya. Saya bilang, ini penghafal Al-Quran. Ya, dalam hati. Ya. Saya bertanya-tanya, ini penghafal Al-Quran 30 juz. Begitu dia duduk dan begitu dia membaca Al-Quran, Masya Allah, bacaannya indah betul. Dan memang dia juara satu waktu itu. Tapi ketika selesai dites, dia keluar dari ruangan, dia tos-tos semua dengan teman-temannya yang lain, yang laki-laki. Artinya saya sudah selesai. Ya. Teman yang laki-laki juga begitu. Yang selesai, tos juga sama teman perempuan, laki-lakinya bahwasa juga sudah selesai dan lancar semua. Karena saya di pintu gitu ya, saya melihat masuk, melihat keluar, ya. Masya Allah. Ya. Secara sepintas, ini tidak menggambarkan penghafal Al-Quran. Kemudian saya bertanya, di mana sekolah? Bilang, saya di pesantren ini. Oh, pesantren. Saya pun berkunjung ke pesantren itu untuk tabayun, untuk mau melihat apa sebenarnya yang terjadi. Ya. Ternyata memang di pesantren itu orang disuruh menghafal untuk perlombaan, untuk juara. Dan memang Masya Allah, ya, saya sampai ngomong kepada setelah balik dari sana, saya ngomong sama teman-teman yang melola pondok pesantren, saya bilang ada yang salah dari kita. Ya, dan kita belajar, dan kita boleh belajar dari mereka. Metode menghafal Al-Quran walaupun sangat minim memahami agama apalagi akhlak. Ya, akhlak itu nomor sekian, agama itu nomor sekian, hafal dulu Al-Quran, bacaannya yang bagus. Jadi mereka itu merekrut orang yang suaranya punya bakat, suaranya yang bagus, ya, kemudian dilatih membaca, menghafal Al-Quran dan bagaimana mereka menjuarai perlombaan-perlombaan itu. Dan sekarang yang salah seorang dari mereka yang saya kenal sudah menjadi imam di Qatar. Menjadi imam di Qatar. Saya masih komunikasi dengan dia. Salah satu dari pondok pesantren tersebut. Tapi ini akhlaknya lebih bagus. Ya. Dan menjadi imam di Qatar. Dan akhirnya setiap orang yang melihat. Ya, setiap orang yang melihat santri tersebut. Karena tidak menampakkan akhlak budi pekerti yang baik. Sehingga kita tidak menilai bahwa dia sebagai penghafal Al-Quran. Kita tidak melihat dia sebagai penghafal Al-Quran. Walaupun akhirnya juara, saya bawa dia ke Jakarta. Di Jakarta lagi tanding untuk ketemu seluruh nasional. Para juara-juara 1 sampai juara 3 untuk bertanding lagi di Jakarta. Alhamdulillah. Kita masih ikut sampai final, ya, ikut sampai final dan luar biasa karena sempat kita masuk dalam 3 besar Sulawesi Selatan, ya, dan mendapatkan hadiah berapa itu 50 juta kalau tidak salah, kemudian umrah juga. Nah, itulah yang mereka senangi, ya, menghafal Al-Quran bisa umrah gratis, menghafal Al-Quran bisa haji gratis, ya, menghafal Al-Quran dapat modal 30 sampai 50 juta. Ya, juara 3 30 juta, ya, juara 2 20 juta, 40 juta, juara 1 50 juta dapat umrah. Itulah yang mereka kejar. Ya, itulah yang mereka kejar. Dan setiap orang yang mendapatkan hadiah seperti itu satu kesuksesan yang luar biasa bagi mereka. Dan setelah saya mengikuti perlombaan itu, setiap ada di Sumatera dari pondok pesantren itu juga hadir ke Sumatera. Ya, diadakan di Sulawesi Tengah, hadir di Sulawesi Tengah, luar biasa, dan ini motivasinya yang sangat luar biasa dan bisa patut untuk dijadikan contoh. Tetapi stress pointnya atau intinya yang ingin saya sampaikan bahwa kuranglah nilai menjadi penghafal Al-Quran ketika akhlaknya tidak ada, ketika akhlaknya tidak ada. Yang tadinya kita mau salut, kita mau membanggakan, sulit untuk membanggakan. Karena orientasi atau niat untuk menghafal Al-Quran, bagaimana untuk mendapatkan materi yang besar, untuk bisa pergi ke luar negeri, untuk bisa pergi haji, umrah, dan lain sebagainya. Iya. Padahal,
kalau niat yang baik, niat yang benar, dan usaha yang maksimal, semua itu juga akan kita dapatkan, bahkan lebih daripada itu semua. Ada yang tidak bisa ternilai dengan uang, hidayah. Yang tidak bisa dengan nilai dengan uang, kebahagiaan. Yang tidak bisa ternilai dengan uang adalah kesehatan yang Allah berikan. Karena ketika kita salah dalam berniat, kemudian kita melakukan, kita bisa mendapatkan apa yang kita niatkan itu. Kita bisa mendapatkan apa yang kita niatkan itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu tergantung dari niatnya. Dan orang yang hijrah untuk menikahi seseorang, dia akan mendapatkan itu. Dan orang yang hijrah untuk mendapatkan, mengharap ridha Allah, juga akan mendapatkan itu. Artinya tergantung niat kita. Kalau niat kita mencari harta, ya harta itu kita akan dapatkan. Tapi kalau kita niatnya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah? Fayarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tidak usah kejar materi, tetapi Allah yang mendatangkan dari arah-arah yang tidak kita sangka. Dan rezeki itu tidak semuanya berbentuk, tidak selamanya berbentuk materi, berbentuk uang, tetapi seringkali berbentuk kebahagiaan, kesehatan, orang-orang yang kita cintai berada di tengah-tengah kita, dihindarkannya kita dari musibah-musibah yang kita takuti dan lain sebagainya, kan seperti itu. Seperti itu. Inilah niat kita yang perlu kita perbaiki, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya anak-anakku para penghafal Al-Qur'an. Kita melakukan amal-amal saleh ini, selalu perbaiki niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah kita lakukan, serahkan urusan kita, urusan dunia kita kepada Allah, nanti Allah yang selesaikan. Perbaiki hubungan kita kepada Allah, berikan hak Allah, Allah akan menyelesaikan urusan kita. Dengan cara Allah. Dengan cara Allah. Bukan dengan cara manusia yang seringkali mengecewakan, yang seringkali membuat kita marah, yang membuat kita emosi. Karena mengharap kepada manusia, siap-siaplah kita untuk kecewa. Tapi mengharap kepada Allah, tidak ada janji Allah yang tidak ditepati. Baik di dunia maupun di akhirat. Semoga ini menjadi motivasi buat kita semua. Dan khususnya kepada diri pribadi, agar senantiasa bagaimana hati kita semakin lembut dengan amalan-amalan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.